Pak, hasil quick count sementara kan Pak Prabowo sama Mas Gibran unggul telak nih Pak, 50% atau 50%. Gimana perasaan satu putaran? Gimana Pak? Hasil penghitungan quick count itu adalah metode penghitungan yang ilmiah. Tetapi apapun kita harus menunggu hasil resmi dari KPU. Jadi sabar. Tapi Pak di satu saat sudah berkomunikasi belum Pak dengan Mas Gibran? Ojo ke susu. Sudah bertemu belum Pak? Selamat belum Pak? Sudah kasih selamat belum ke Pak Prabowo dan Mas Gibran? Sudah, selamat, selamat. Selamat telepon ya Pak? Ya, telepon apa yang telepon? Sudah ketemu belum Pak? Sudah bertemu Pak? Ketemu langsung. Kapan Pak? Kapan Pak? Kapan Pak? Pertemuan tersebut kapan Pak? Berdua atau duanya atau Pak Prabowo aja? Berempat. Bapak didampingi siapa Pak? Bapak didampingi siapa? Ya, enggak proses itu. Terima kasih Bapak. Tapi Pak di satu sisi Pak banyak masyarakat yang menyoroti soal kecurangan seperti dari surat di TPS katanya di upload ke Sirekap kok hasilnya berbeda dengan yang sudah ada. Gimana Pak? Yang pertama ya mengenai kecurangan. Caleg itu ada saksi di TPS. Partai ada saksi di TPS, capres, cawapres, kandidat ada saksi di TPS ada.